Pemirsa, para murid sekolah Taman Kanak-kanak dari berbagai TK di Banda Aceh mengikuti pendidikan di luar sekolah dengan mengunjungi Museum Aceh. Di lokasi tersebut mereka mendapatkan penjelasan tentang berbagai benda sejarah yang digunakan masyarakat Aceh tempo dulu. Di Museum Aceh ini, para murid sekolah Taman Kanak-kanak dapat melihat langsung berbagai benda peninggalan sejarah. Dari kunjungan ke museum ini, peserta didik mendapatkan banyak pengetahuan tentang sejarah Aceh masa lampau. Di dalam museum ini terdapat barang-barang kuno seperti keramik, persenjataan serta benda-benda budaya lainnya seperti pakaian adat, perhiasan, kaligrafi, alat rumah tangga dan masih banyak lagi benda bersejarah. Salah seorang kepala sekolah TK mengaku telah mengagendakan kegiatan luar sekolah kunjungan ke museum ini sebagai kegiatan rutin di sekolahnya. Melalui kunjungan seperti ini, diharapkan mampu memupuk rasa cinta tanah air sejak usia dini. Kita bisa mengetahui peninggalan sejarah Aceh. Nanti kita tidak tahu apa itu yang sejarah Aceh yang ditinggalkan, yang kita tentang perang, ada peninggalannya, rumah adatnya. Jadi anak-anak itu pun tidak bertanya-tanya, Bu, itu apa, Bu, Ma, itu apa? Ya, kita sudah langsung melihatnya. Museum Negeri Aceh adalah salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi karena menyimpan kebudayaan Tanah Rencong pada masa lalu. Museum ini berbentuk sebuah rumah tradisional Aceh dan memiliki halaman yang hijau dan luas. Jufrizal dan Faisal, Aceh TV.